Ya, punya Maron itu Mami. Huh? Ya. Coki. Ya, ini untuk cantik. Ini bajunya. Baju untuk cantik. Pas tuh kan? Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Mama Mayun. Teman-teman, ini sekarang kita ada di bandara ya. Kita mau mengunjungi Oma Bulgaria ya. Kita mau terbang ke Bulgaria, teman-teman ya. Ini teman-teman, walaupun bukan hari Sabtu Minggu, tapi banyak sekali orang-orang ya. Kayaknya ini memang waktunya liburan ya teman-teman, walaupun bukan hari Sabtu Minggu tapi tetap banyak orang ya teman-teman. Nanti saya lihatin ya orang-orangnya banyaknya seperti apa. Terus ya, ini cucu-cucu sudah tidak sabar untuk menanti omanya ya, dan omanya juga tidak sabar untuk menanti apa, cucu-cucunya ya. Jadi teman-teman ikutin aja perjalanan kami ya sampai di Bulgaria dan bagaimana pertemuan Oma sama si cantik. Soalnya ini baru pertama kali Oma lihat si cantik ya teman-teman. Jadi kita lihat aja ya. Seperti ini teman-teman bentuknya. Aduh, ini banyak sekali. Ini cuman satu pesawat aja teman-teman. Ini orang-orang yang pada mau ke apa, kota warna ya, yang di Bulgaria sana. Sebanyak ini antriannya. Lihat. Terus lagi belum yang di belakang sana. Buset. Jadi seperti itulah teman-teman ya. Kita tunggu aja. Itu suami sudah apa? Udah ada di depan mau check in ya. Jadi teman-teman doakan aja, moga-moga kita sampai dengan selamat. Akhirnya kita tiba di kota Varna tengah malam. Ini malam-malam teman-teman. Tuh kan. Marla. Pesawat sayang. Sayang. Pesawat sayang. Dia tuh paling suka sekali dengan pesawat ya. Tuh. Alhamdulillah, semua barang-barangnya kita udah dapat ya. Kopernya udah dapat, terus kereta bayinya juga. Sekarang tinggal ketemu nenek. Ayo, ini sama cucu-cucunya. Si cantiknya masih bobo. Aduh, 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 aduh. Mami. Hey, Mayan. Mayan adik cantik. Ini Mami pertama lihat ini, pertama lihat cantik. Sini sayang. Mata kita. Aduh. Mayan. Sini sayang. Itu ada cantik itu. Oh. Di sebelah kita. Ya. Ya. Di situ di mami. Di situ di mami. Ya. Hai, kubu. Aduh. Pagi teman-teman semuanya. Aduh, teman-teman. Maafkan diriku, tadi malam tuh saya buat video cuman sebentar aja ya. Soalnya tuh capek banget. Kita tuh sampainya tuh jam 2 pagi ya, teman-teman, atau enggak jam setengah 3 pagi lah ya.
Jadi saya buat video tuh hanya pertemuan nenek dan cucunya di bandara aja. Setelah itu saya langsung tepar. Sampai rumah langsung tepar, teman-teman. Capek sekali ya. Nah, ini si cantiknya juga baru bangun ya. Ya sayang. Terus suami lagi keluar ya, dia lagi ke salon potong rambut. Terus sama si Stanley dan juga si Marlon ya. Dan Oma tuh ada janji pagi-pagi, makanya udah keluar dia pagi-pagi buta ya. Terus si Oma juga udah buatin sarapan di sini. Ini dia sarapannya, teman-teman ya. Namanya kue banitsa. Khasnya orang Bulgaria. Ini kriuk-kriuk ya. Ini kulitnya nih dari kulit lumpia ya, teman-teman. Tapi kalau kulit lumpia kan digoreng, kalau ini dipanggang. Jadi sambil tunggu suami pulang ya, balik dari salon dan juga nenek, kita sarapan dulu ya, teman-teman. Oh iya, teman-teman, nanti kakaknya suami datang ya sama anak-anaknya dan juga suaminya. Jadi di sini akan bakalan rame ya. Kita sarapan dulu nih. Saya di sini, teman-teman, kalau di Bulgaria, pokoknya surga, teman-teman. Soalnya apa? Soalnya mertuaku tuh bakalan ngejagain anak-anakku ya, teman-teman. Dan juga dia akan masak. Jadi satu tidak masak, tidak ngejagain anak. Jadi betul-betul lepas lelah ini ya. Betul-betul surga dunia di sini. Jadi saya bisa istirahat dengan tenang kalau di Bulgaria, teman-teman. Kalau di Jerman, waduh, sudah semua dilakuin sendiri, nggak ada keluarga sama sekali. Maminya udah pulang dari janji, terus kita diajak jalan-jalan ke swalayan, ya. Kita mau borong baju, soalnya apa? Soalnya saya sama suami kita bawa baju sedikit ya. Tuh. Tuh cantik mami. Coba mami ya, lihat cantik dulu. Iya. Coba cantik mami. Pas enggak? Waalaikumsalam. Pas enggak mami? Coba mami. Cantik. Iya, ini untuk cantik. Ini bajunya. Tuh. Tuh. Baju untuk cantik. Pas tuh kan? Tuh cantik. Yang lainnya mami ya. Pas mami ya. Good ya. Ya. Yang lainnya mami. Cucu ya. Bagus ya mami ya. Cantik. Beautiful. Mami bilang beautiful. Yeah. Yang lainnya, mami. Ya. Ah, itu. Tuh cantik sekali kan? Beautiful ya, mami. Bagus ya, mami. Nice. No good. Oh, no. Tuh, si cantiknya lagi bobo ya. Oke. Udah. Kita ambil. Cantik ya mami ya? Princess. Ambil princess. Ya? Princess. Kita ambil tiga ini ya mami. Ya. Satu, dua, tiga ya. Cat. Oh. Marlon. Ya. Huh? Punya Marlon itu mami. Huh? Ya. Coba mami, coba ke Marlon mami. Coba. Ya. Ya. Ayo. Marlon sih. Ya mami. Jadi gimana? Coba sayang. Cucuk meong. Cucuk meong. Senang sayang. Senang. Mami coba. Satu lagi mami. Ih, mami. Marlon ci. Bisa mau. Iya. Aduh. Iya sayang. Mau sayang. Aduh. Sayang. Iya sayang. Baju. Jangan ah marana. Udah. Sama topi mami. Topi mami. Topi coba lihat ini. Ayo gimana? Ya. Siap kita.
Mau gak sih? Karena mau gak sih? Udah, ramenya aja deh. Maran aja sayang. Aduh, aduh, aduh. Ke siapa ketemu? Sekarang? Nih. Main. Lalu dia kayak naik apa? Kasih virus tuh. Lagi besok ke sana. Udah bisa ada mas. Jadi bukan anak-anaknya saja ya. Jadi bapaknya juga mau beli baju ya. Mumpung ada apa ATM berjalan ya. Ini semua mamanya yang ini bayar, teman-teman. Sekarang gilirannya bapaknya. Bapaknya lagi melihat-lihat baju. Dan si Marlon kembali lagi ke keretanya. Soalnya kita tidak konsen ya. Tuh. Biarin dia di dalam sana. Sayang, udah bobo sayang. Sekarang gilirannya mamanya ya, teman-teman. Kita pilih yang agak-agak gede, soalnya saya udah gendut. Terus pilih tuh yang apa namanya, yang jadinya terbuka begini ya, biar kalau nyusuin tuh gampang. Ya. Yang itu. Ini suami pilihin untuk saya nih. Di Hose muss gut sein. Ya. Oke. Aduh, tidak ada yang cocok ini pakaiannya, semuanya pada kecil-kecil ya. Dan saya sudah melebar. Ya. Schlage ich vor. Das schlage ich vor. Ini juga cepit-cepitannya nih, buah-buah lagi. Ini cocok ya kalau kita lagi panen-panen buah. Tapi kalau saya yang pakai nih apa tidak kekanak-kanakan? Kalau si cantik yang pakai tidak mungkin kan? Soalnya dia masih belum punya rambut. Panas. Ini sekarang kita jalan pulang ya teman-teman, dan Marlonnya tuh selalu minta digendong sama maminya alias neneknya. Ini kita jalan pulang. Apa rumah apa soalnya swalayannya dekat ya teman-teman dari rumah ini, rumahnya kita. Terus swalayannya tuh di belakang sana ya, jadi kita butuh jalan kaki aja, jalan kaki 5 menitan ya. Ini kita udah sampai rumah ini ya, dan si Marlonnya pengen main-main air seperti biasa ya. Tuh
pagi dia udah main-main air ya teman-teman. Dari kita landing, dari kita tiba di Bulgaria, terus neneknya melihat cucu-cucunya ya, terus kita shopping bareng ya, belanja-belanja bareng, dan sekarang waktunya istirahat. Terus saya udah capek sebenarnya hari ini tuh, semuanya tuh cuma di rumah dulu ya teman-teman, istirahat, tapi sang nenek bilang ah ayo mumpung di Bulgaria jadi kita jalan-jalan keluar ya. Ya jadi kita ikutin aja apa katanya ya. Terima kasih ya teman-teman udah nonton video sebadis. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.